Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya editing video untuk promosi produk TikTok affiliate secara simple aja gitu. Jadi nggak usah repot, nggak usah ribet. Jadi benar-benar memudahkan banget buat para affiliate marketing TikTok yang baru banget join atau baru banget gabung di TikTok affiliate. Oke, langsung aja simak videonya. Guys, jadi sebelumnya aku tuh sudah screenshot produknya dari TikTok. Kalian kalau misalkan mau upload atau misalkan mau editing, kalian ambil dulu fotonya dari TikTok nih. Aku udah ambil beberapa foto baju anak, ada 3 foto. Dan ini tuh awalnya screenshot dulu, setelah screenshot nanti baru masuk aplikasi. Aplikasi yang biasa aku pakai untuk editing adalah CapCut. Jadi CapCut ini memudahkan banget untuk para afiliator yang baru banget join di affiliate marketing TikTok, karena dia itu kayak udah ada template-nya, jadi kita cuman upload-upload foto doang. Gak usah ribet, gak usah repot editing-editing. Kita langsung aja ya, masuk aja ke CapCut, kecilin dulu volumenya. Terus kalau misalkan kalian mau template jedak-jeduk yang lagi viral, itu biasanya ada di beranda gini guys tuh. Ada di beranda sampai bawah, itu semuanya template-template yang memang lagi hits gitu ya, lagi up. Tapi kalau misalkan kalian mau search, misalnya apa nih yang kalian pengen, misalnya aku online shop promo untuk jualan. Nah biasanya itu muncul nih, rekomendasi template-template untuk sebuah produk atau untuk promosi produk. Nih. Karena kebetulan musiknya suka kena copyright di TikTok atau misalkan di YouTube nih, aku kan upload YouTube ya, jadi aku kecilin ya guys. Jadi benar-benar musiknya aku kecilin biar nggak kena copyright. Tapi buat teman-teman nih yang masuk CapCut, ini backsoundnya pasti ada semua, jadi pasti ada musiknya semua. Langsung aja gunakan template. Di sini kan fotonya ada 5 yang harus dimasukkan, tapi aku cuman ada 3, jadi kita masukinnya random aja. Masukin lagi, diklik lagi. Terus perhatiin jauh. Nah, jadi nanti munculnya bakalan kayak gini, tuh. Kalau udah, kita ekspor langsung. Ekspor tanpa tanda air ya. Nah ini benar-benar mudah banget guys, karena aku pribadi yang aku tuh nggak suka juga atau nggak mau ribet gitu kalau misalkan mau promosi produk-produk TikTok affiliate dan nggak punya sampelnya juga. Jadi bisa dibikin kayak gini guys, buat para pemula yang mau mempromosikan produk TikTok affiliate, nggak punya sampel nih, misalnya belum ada modal, boleh promosi pakai kayak gini aja. Boleh promosi editing-editing video. Guys, kalau ada yang nanya, emang dapat komisi cuman promosiin begitu doang? Dapat. Contohnya aku pribadi, aku cuman promosi kayak gini doang, aku dapat loh guys, dapat komisi. Aku pernah spill untuk penghasilannya di video sebelumnya, kalian bisa cross-check. Nah, jadi ini adalah cara editing video yang bener-bener, bener-bener work banget gitu loh, maksudnya kayak bekerja banget gitu loh. Ini kayak gini tuh bisa membuat orang tertarik dengan sounds yang memang viral biasanya, dan juga dengan animasi-animasi kayak gini gitu loh. Jadi lebih indah lah untuk dilihat gitu. Kemudian klik berikutnya, dan di sini kalian jangan lupa tulis caption. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa kasih tagar. Tagarnya bebas, yang penting lagi apa ya, biasanya yang booming-booming gitu. Kalau udah, kalian boleh pilih sampul atau enggak juga enggak apa-apa. Nih,
aku biasanya pakai sampul, kemudian simpan dan jangan lupa masukin keranjang kuningnya. Tambah lebih banyak produk, sorry, bukan masuk ke TikTok Shop. Tambah lebih banyak produk, masuk ke marketplace. Terus kalian ambil toko yang tadi fotonya di screenshot. Aku ngambilnya dari Owlet Baby Stuff. Jadi ini mau ditambahin keranjang kuningnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian nih nemu kayak gini nih, remove gitu, hapus aja. Terus setelah dihapus, ditambah lagi. Nah, karena aku biasanya menyematkan keranjang kuningnya lebih dari satu, kita tambahin lagi produknya, masuk lagi ke Owlet lagi. Nah, misal kalian mau masukin yang ini, ditambahin lagi. Oke, kita tambahin lagi untuk produknya. Terus aku tuh mau masukin yang produknya itu yang tadi ada di foto yang mana ya, bentar ya, kita scroll sampai bawah. Terus ternyata produknya ada di paling bawah. Kita scroll aja guys, karena memang itu nanti sesuai foto sih biasanya aku ya. Tapi nggak sesuai foto juga nggak apa-apa. Biasanya orang suka nanya mana fotonya gitu ya kan, yang mana keranjangnya gitu loh, yang sesuai dengan foto produknya. Nih ini ya, ini nih. Tambah remove lagi, jadi dihapus lagi aja. Terus ditambah lagi. Nah, kalau misalkan mau nambahin lagi, tinggal masuk aja dan tambah lebih banyak produk, masuk ke marketplace, masuk lagi ke Owlet. Owlet Baby Stuff lagi. Misalnya kita klik dulu gambarnya yang ini. Nah, udah, ini udah segini juga cukup ya. Udah ada 4, tapi kalau misalnya mau ditambahin boleh. Dan itu bisa lebih banyak lagi posting. Nah, tetap di TikTok, masuk ke profil. Nah, ini baju anak yang tadi. Nah, kalau udah kita lihat deh keranjang kuningnya nih. Keranjang kuningnya ada 4 dan ini tuh produk-produk yang tadi aku promosikan. Harganya murce-murce banget guys, dari 20.000, ada 16.000, ada 19.000. Dan menurut aku Owlet ini benar-benar best seller guys, walaupun harganya murah tapi cocok banget buat daily anak gitu. Baju-baju yang daily itu ada di sini dan bahannya juga worth it untuk dibeli. Oke guys, itu dia video dari aku untuk promosi produk TikTok affiliate editing di CapCut. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.